Biar piknik ya guys. Aku nervous banget tadi, banyak salah-salah sayang. Tenang guys, tenang. Aku nggak bikin video ngeprank atau reaction atau bla bla bla. Hari ini videonya lebih spesial lagi karena hari ini aku bakalan kasih lihat kalian salah satu pekerjaan aku, project, dan sebenarnya ini first my ever project like with big company. Jadi kayak ada perusahaan developer besar development dan marketingnya undang aku sebagai salah satu influencer collaboration with mereka. Ini kayak big opportunity, I feel so honored banget, oh my god. Dan aku at the same time nervous juga karena apartemen yang aku tinggal kemarin, aku udah pindah apartemen, tapi karena aku gak bisa tinggal apartemen itu lagi kemarin, busy, pokoknya satu dan lain hal ya, pokoknya intinya aku gak tau bilang pokoknya berapa kali, tapi sumpah aku gugup banget hari ini. Sekarang aku lagi mau preparation dan aku mau ngajak kalian ikut excitement bareng aku persiapan untuk project ini. Jadi hari ini kita bakal shoot satu konten dan ya, yeah, I don't know, I just need to be apa ya, aku hanya ingin pengen ini as a memory buat aku karena sebagai vlogger, sebagai content creator, karena aku juga sibuk sekarang dengan Instagram dan mencoba di TikTok juga. Ini salah satu goal and dream setiap content creator, bisa punya kolaborasi sama salah satu perusahaan besar gitu. Dan kalau misalnya dapat kontrak itu kayak oh my god, itu bakalan jadi gaji kita seumur hidup, gengs, gitu. Enggak lah. Pokoknya kalau misalnya kita dapat kontrak gitu, jadi kita punya portofolio yang kuat. Ini juga info buat kalian. Jadi kalau misalnya kita ada future collaboration, kita tahu kita punya udah punya pengalaman gitu. Dan ini my first ever, jadi aku harus abadikan momen ini. Behind the scene nanti aku minta tolong daddy buat you know, kasih apa BTS-nya kayak record lah gitu. Tapi anak-anak sama daddy juga bakalan be part of the content itself. So yeah, sekarang aku lagi prepare baju karena tema mereka, yang mereka bilang temanya piknik, jadi aku kayak ambil baju yang flowery-flowery kayak gini, sama ya normal jeans karena aku pengen santai, relax outfitnya dan juga nggak terlalu you know ganggu-ganggu. Pengen pakai skirt tapi kayaknya nggak bebas gitu, jadi aku pakai mom jeans yang agak ripped biar bisa bernapas karena panas banget guys di sini. Dan aku juga pilihin flower dress buat Gwenny, tapi nanti dia pilih yang mana terserah. Sama aku juga udah siapin buat Ryan kayak cuman a pair white and blue pants gitu. Nanti dadinya bakalan sama, jadi gak pernah kan, never goes wrong. Pokoknya kalau outfit putih atasan dark, atasan putih bawahan dark, itu gak pernah akan salah in any occasion. Jadi ini temanya santai, piknik, jadi kita kayak family gitu. So yeah, that's the whole outfit. Oh ya, yeah, sama tasnya aku Longchamp yang kuning, apa ini, mustard, biar matching sama outfitsnya yang yellow plus a pair of sunglasses. So ya, yeah, nanti kita lihat kalau udah mau jalan. Aku lagi siapin, mama bantuin siapin makan siang. Tadi kita juga grocery sebentar dan nanti aku update lagi kalau kita udah mau jalan ke sana. Oke. Okay? Ya, yeah, Dedi lagi mau coba sepatu baru demi konten hari ini. Totalitas Dedi, padahal ini nanti dipakai kalau ke pantai ya kan ya. Bukan ke piknik ini sayang. Tapi bagus sih. Ini best buy, ini baru beli by the way. Dari Tommy Hilfiger. Ini yang jeans. Ini kayak sepatu favorit kita dulu ya sayang, Wakai. Enak sekali. Keren sayang. Tapi kayaknya enggak cocok untuk piknik hari ini. Sorry. Oh guys, sekarang kita udah mau on the way. Ini gak kedengeran nih, karena kita lagi pasang AC bener-bener kuat. Panas banget. Aku pakai crop top. Hi kids.
Daddy, ada Mama juga. Hai Mam. Hai. So kita langsung OTW sekarang. Okay guys. So ini dia office-nya. Kalau kalian udah lama lihat aku sering post. So itu dia apartemennya. Jadi aku mau masuk ke dalam dulu buat meeting segala macam. Abis itu aku update kalian, okay? I think it's breakaway. Breakaway. Okay, yeah. I'll go there. Okay, thank you. Goodbye. See you. I'm making behind the scene. Thank you. Okay, kayaknya Vanessa udah nunggu. Jadi aku bakalan ke coffee shop. I don't know, di mana lagi deh di parkirnya. Ya kayaknya mereka udah prepare semua untuk pertanyaan dan segala macam. Kita langsung ke sana. Oh my god, guys. Aku masih nggak percaya. Dan aku gugup banget, aku gak tau dia di mana. Oh my god. Ini bakal ketabrak nih saking. Hah? Did he spawn me? Or something? I have no idea. Oh my god, aku gak tau dia di mana. So itu tempat yang kita tinggal kemarin. Hai Daddy. Hai Ryan. Gue nih, Mom. Ini favorit aku, Korean store. Jadi kita nongkrong di situ. Terus ini ada pesawat gitu. Ini bangunannya ada, ini kayak buat besar, gede banget di sini. Fancy only. Okay guys, so jadi ceritanya kita kayak mau piknik. Ini kayak tikarnya. Daddy ada keranjangnya. Itu ada Kak Ryan. Nanti kita mau beli es krim dulu. Kita mau beli es krim dulu. Abis itu baru cari tempat piknik. Aduh, ribut. Okay. What flavor you want? The bubble gum, the blue one. And Ryan? Which one you want? The pink. The raspberry and the pink. Yum! What do you say? Yeah. Can I taste? What do you say? Yay! Good job! Oh my god. Mommy, where do I put the banana? You can put it in here. Yeah. Mommy gonna do it later. Yeah. Oh no. Yeah, my shadow. So guys. Ready? 3, 2, 1. I'm recording already. So kita lagi prepare picnic. What are you doing, Lenny? Putting some grapes in here. With the strawberries. Do you like good it? Job. That's nice. So many fruit. Yeah? Where's Shelly? What's Shelly gonna she's eat? She's here. Okay. She's gonna eat with me. Though. Okay. Udah pasang mic-nya. So, di belakang nanti kita bakalan mulai interviewnya. Aku sama Daddy pasang mikrofon. A few moments later. Oh my god guys, ini Daddy. Yeah. Kita baru selesai bikin videonya dan aku nervous banget. Tadi banyak salah-salah sayang. You did great. No. My grammar again. It's okay. Tapi sih
untungnya krunya apa sih super humble ya. Vanessa is really make me comfort like with just she's really cool. Kita kayak aku sekarang jadi ngomong bahasa Inggris. Tadi aku di bahasa Inggris ngomong oh my god, what's wrong with me. Cuman kayak oh seru banget ini pengalaman. Pengalaman perdana kita ya sayang. Mm-hmm. Pengalaman perdana kita shoot with big developer. Coba biggest. Like oh my god, like this is all them dan masih on progress ya kayak yeah, mereka masih bangun 50 lagi. 50 bangunan gini-gini guys. Jadi kayak ini lifetime opportunity sih ya. Dan we made thanks it. Koresi. Thanks to Koresi. I hope they see this video. For sure, Vanessa. Hi, so, Vanessa. Hi, Vanessa. Thank you. Love you. And yeah, sekarang kita udah mau pulang. Mungkin ngajak anak-anak jalan-jalan atau apa karena masih siangnya masih lama. Padahal ini udah jam 7 malam dan ini masih mataharinya masih di atas kepala. Kita mau jalan, ajak jalan-jalan dulu. Terima kasih yang udah nonton video ini dan be part of our journey experience. We love you all. Please keep following us for the next chapter of our life. Cie, kayak udah mau married. Okay, so thank you so much. Love you. Bye.